Okay. Halo guys, jumpa lagi ya sama gua di channel SM Channel. Ini gua mau ngebahas tentang jumper. Sebetulnya udah banyak banget di YouTube yang udah lebih dulu, lebih pro ya, karena ini game udah lama dari 2018. Tapi masih ada beberapa yang nanya, apa sih jumper, gimana sih jumper caranya? Nah, yang pasti begitu lu bikin akun baru itu pasti dikasih dua piece beginner teleport. Nah, ini kurang lebih dikasih 10 hari atau berapa hari lupa gua. Kurang lebih sekitar segitu ya. Ini kita lihat aja. Kita udah login 9 hari tuh beruntun ya. Tapi kita masih ada sisa beginner teleportnya 1 hari 21 jam, hampir 2 hari. Berarti ya kurang lebih 10-11 harian ya si beginner teleportnya. Nah, ini tuh jangan sampai kepake gitu. Dan kalau lu saat bikin account, lu masuk misalnya masuk aliansi, jangan pernah gunain territorial teleport buat teleport ke apa wilayahnya gitu, wilayah aliansi itu, karena temen gua pake ini gitu kan, territorial teleport, tapi otomatis yang kepakainya ini beginner teleport. Jadi dia sekarang udah abis dan dia stop di kerajaan apa, di kingdom kedua ini. Harusnya kita bakal loncat lagi, sekali lagi ke kingdom final. Kita dua kali loncat, dua kali jumper semua kita grupnya. Awal di KVK, nah terus kita loncat buat Lohar, event Lohar. Nah, terus nanti kita loncat lagi di sekali lagi di 1980. Itu perkiraan kita bakal loncat sekitar, nanti kita lihat dulu ya. Ini 1978 udah 1 hari 9 jam. Kurang lebih 9 jam, 9 jaman lagi lah bakal kebuka, karena gue perhatiin rata-rata tiap ngebuka server itu 1 hari 18 jaman. Jadi 1 hari 16 jam sampai 1 hari 18 jam dia kebuka server baru. Nah, caranya ya kayak gini. Kalau lu mau teleport, gua tadinya di 1701 gua teleport ke sini ke 1971. Nah, kalau lu mau teleport lagi, lu harus punya beginner teleport itu, terus klik di sini ya. Ya, yang pertama tadi kita klik yang dikecilin dulu si mapnya, terus klik di bawah kiri itu tuh yang kayak bola dunia, terus klik ininya apa server yang kita mau tuju, terus klik teleport. Di sini kan ada bacaan tuh syarat-syaratnya, harus lebih rendah city hall-nya dari level 8 ya, harus memiliki teleportasi pemula ya, beginner teleport itu, terus nggak ada antrian di luar apa segala macem, nggak ada bala bantuan gitu, terus satu kerajaan satu kingdom cuman bisa ada dua karakter, terus harus keluar dari aliansi juga, jadi nggak boleh trik masih di dalam apa, masih ikut aliansi nggak bisa gitu syaratnya ya. Begitu itu ya udah tinggal klik aja teleport gitu ya. Nah, kamu maaf katanya, kamu gagal ya, karena gua yang nomor 3 kan lagi macul ya pasukan gua, terus gua masih ada di aliansi, jadi nomor 3 sama nomor 7 belum memenuhi syarat, jadi nggak bisa. Kalau udah memenuhi syarat tinggal klik itu langsung dia kayak ngereset gitulah, mulai masuk ke server baru.
Gitu teman-teman. Jadi yang gue bahas ya dua hal aja dulu tentang teleport itu apa? Jumper. Jangan sampai lu pake si teleport pemulanya itu beginner teleport. Terus yang kedua itu gue bahas tentang kapan keluarnya server baru, yaitu antara 1 hari 16 jam sampai 1 hari 18 jam. Sementara gitu dulu ya teman-teman yang gua tahu. Jadi tolong subscribe, like, and comment ya. Bantu ya. Gratis kok. Nanti gua mau coba riset lagi, gua pelajarin lagi dulu. Baru gua bikin video-video yang selanjutnya lagi ya. Thank you. Bye-bye.